Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan di sini Nitya masih bersama dengan Ibu Pauline, seorang psikolog klinis. Dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, keinginan versus kebutuhan, mati kehabisan gaya. Nah, Bu Pauline, tadi terakhir kita sudah membahas kalau ternyata di secara psikologi itu ada teori Abraham Maslow iya. Ya, tentang kebutuhan, gitu. Ada kebutuhan fisik, cinta, rasa aman, self-esteem, hingga aktualisasi diri. Yeah. Kemudian tadi kita juga sudah sempat membahas terkait dengan secara general, perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Yeah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Pauline, kita ingin tahu nih, kira-kira sebenarnya apakah masyarakat itu paham betul kira-kira keinginan dan kebutuhan itu beda atau enggak, kira-kira lebih pentingnya mana? Kita akan lihat tayangan berikut, review orang-orang nih, Bu Pauline. Okay. Kira-kira paham enggak terkait dengan perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Keinginan. Keinginan. Kebutuhan. 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 Tahu. 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 Kebutuhan itu dasar, basicnya. Kayak saya butuh makan untuk hidup, saya butuh rumah untuk berteduh. Tapi kalau keinginan, saya lebih spesifik. Kayak pengen makan apa, pengen makan ayam, pengen makan sapi, pengen rumah besar, rumah kecil, itu keinginan. Kalau kebutuhan itu emang benar-benar hal yang emang kita butuhkan banget. Tapi kalau misalnya keinginan itu ya apa yang kita inginkan, tapi belum tentu itu emang butuh-butuh banget saat ini. Kalau keinginan itu sesuatu atau barang yang mungkin bisa ditunda untuk sementara. Tapi kalau kebutuhan, barang itu emang benar-benar kita butuhkan. Misalnya kayak baju nih, kita butuhkan sekarang. Tapi kalau beli sepeda motor mungkin bisa nanti. Menurut saya kalau keinginan itu sesuatu yang kita inginkan dan belum tentu harus kita penuhi. Kalau kebutuhan itu sesuatu memang kita butuhkan untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari, gitu. Misalnya kita beli makan, beli bensin dan lain-lain. Kalau keinginan sesuatu yang kita inginkan tapi belum tentu bisa terwujud. Kalau kebutuhan, sesuatu yang kita butuhkan seperti makan, minum, rumah, mobil, dan sepeda motor. Nah, itu dia kata masyarakat gitu ya, Bu Pauline. Keinginan sama kebutuhan itu perbedaannya apa gitu. Kalau menurut Bu Pauline, tadi ternyata sudah banyak masyarakat yang mungkin tahu lah secara umum ya, kebutuhan itu penting, sesimpel kebutuhan itu penting, keinginan tuh bisa belakangan. Nah, tapi ada yang jawab lebih milih keinginan. Oke, gimana Bu Pauline melihat itu pendapat masyarakat? Iya, betul. Tapi ya luar biasa ya mereka ya, artinya saya sempat hitung tadi ya. Jadi yang menjawab kebutuhan itu lebih banyak ternyata daripada yang menjawab keinginan gitu ya. Dan memang betul apa yang mereka katakan tadi bahwa kebutuhan itu lebih pada sesuatu yang urgent ya, yang harus dipenuhi. Kemudian kalau keinginan ya sesuatu yang bisa ditunda gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang penting, bukan kebutuhan primer begitu, tetapi lebih ke sekunder, tersier dan sebagainya begitu ya. Dan ya secara umum sudah bisalah dibedakan ya, betul, oleh betul. Masyarakat. Yeah. Oh, ternyata mungkin kalau keinginan bisalah ditunda gitu. Bisa ditunda. Kalau kebutuhan harus sesegera mungkin. Harus sesegera gitu. Mungkin. Iya, iya. Apalagi apa tadi kan memang karena di luar sana kan begitu banyak tawaran ya, Nitya ya. Jadi kalau memang misalnya tadi ada yang menjawab keinginan ya memang tidak salah karena luar biasa yang kita lihat di luar sana gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka melihat ini keinginan atau kebutuhan ya jadinya ya. Iya, mendekat tadi keinginan ada ayam goreng atau ayam bakar ya. Karena pilihannya banyak, betul, jadi mereka betul. Lebih memilih keinginan. Ya. Itu bukan sebenarnya nggak salah ya. Nggak salah juga. Yang penting bisa diporsikan kurang lebih begitu. Betul. Oke, itu kalau kata masyarakat. Nah, sekarang kata profesional, alias Bu Pauline sendiri. Sebenarnya gimana sih Bu Pauline secara spesifik deh, kita untuk bisa membedakan keinginan sama kebutuhan. Itu seperti apa Bu Pauline? Iya. Keinginan dan kebutuhan ini memang ada perbedaannya ya, ya. Seperti tadi needs itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau istilahnya kebutuhan primer. Kemudian wants itu lebih kepada kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya. Lebih pada hasrat gitu. Nah kalau misalnya needs itu lebih pada kebutuhan yang penting untuk kita bertahan hidup. Survival. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan itu ya kita mati tadi ibaratnya, betul. Kita tidak bisa berjuang dan sebagainya. Dan kalau tidak terpenuhi akan merugikan diri kita sendiri.
gitu. Okay. Jadi tadi kita tidak terpenuhi apa, tidak bisa makan atau kita menunda dan sebagainya. Nah, itu efeknya adalah kita menjadi sakit, yeah, ya. Kemudian kita semakin menunda lagi, kita tidak bisa makan lagi ataupun kita tidak mau minum dan sebagainya, itu efeknya lebih pada fisik ya, mm-hmm, lebih pada fisik. Lalu psikisnya juga ada, mungkin kita menjadi cemas, menjadi stres dan sebagainya, yeah, gitu. Lalu kebutuhan individu untuk needs ini, kebutuhan tiap individunya adalah sama. Dimanapun berada tentu sama ya, ya, ya artinya makan, kan makan, gitu ya, minum, uh-huh, tidur, ya istirahat, kebutuhan untuk oksigen dan sebagainya. Dimanapun berada ada, sama gitu. Lalu kalau untuk yang wants itu lebih pada keinginan tadi, itu kalau kita nggak beli ya nggak apa-apa. Kita nggak jadi mati gitu loh, yeah, gak, karena nggak, yeah, kebutuhan. Jadi lebih kepada dorongan keinginan diri sendiri, gitu, tadi. Ya bisa... mungkin akhirnya juga bisa dicampurkan ya tadi ya, yeah, misalnya kita pingin makan tapi makannya lebih pada keinginan akhirnya, oh, maunya makan, okay, apa, ayam, ayamnya ayam seperti apa, apa yang tadi sudah dijawab bakar, ya seperti itu yang tadi, goreng kah, gitu, goreng, okay, bakar dan sebagainya, mm-hmm, itu, nah itu jadi beragam gitu kan. Nah lalu juga untuk wants ini bukan untuk bertahan hidup, gitu, yang penting kita ada kepuasan tersendiri untuk diri kita. Mungkin untuk penampilan, mungkin juga masuk ke esteem tadi, self-esteem, ya, harga diri. Okay. Ya karena ini, karena aku psikolog, ya misalnya, ya, nah aku harus berpakaian yang oke, okay, okay, ya seperti itu, aku harus tampil ini seperti itu. Nah, misalnya seperti itu, ya, ya itu mungkin lebih kepada keinginan yang lebih, gitu ya, misalnya. Nah untuk wants ini juga berubah setiap waktu. Gitu. Kalau needs tadi kan tidak ada perubahan ya. Tetap itu saja. Tetapi kalau untuk wants ini bisa berubah setiap waktu. Kalau misalnya tadi ada tawar, ada HP yang keluar nih, HP keluaran baru nih misalnya gitu. Oh nah, iya benar-benar. Keinginannya baru jadi lagi. Jadi wants ya. Nanti ada yang baru, ini, yang, mau lagi. Ya, mau lagi, kemudian yang lama dikemanain. Begitu misalnya, okay, berubah-berubah setiap waktu itu baru satu barang. Ya, belum yang lain dan sebagainya. Nah, untuk wants ini juga kalau tidak dipenuhi tidak menyebabkan stres, gitu. Ya sudah, karena itu nomor kesekian dari keinginan, gitu. Itu yang needs. Iya, yeah, itu yang wants. Oh, okay. Wants. Jadi kalau tidak terpenuhi ya tidak menyebabkan stres, gitu. Tapi kalau needs tadi kan kalau tidak terpenuhi kita menjadi stres kan, gitu. Kesehatan kita menjadi menurun, kurang baik, menurun. Kita menjadi stres dan pikiran, lalu mulai ada penyakit-penyakit dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, wants ini berbeda pada tiap-tiap individu. Pastinya keinginannya berbeda-beda ya. Keinginannya beda, benar-benar. Betul. Untuk makanan saja orang sudah beda dalam satu keluarga. Yang ini mau itu, ini mau itu dan sebagainya. Gitu. Iya. Sampai yang paling tinggi aktualisasi dirinya juga berbeda cara pencapaian setiap orang. Betul. Gitu ya, Bu. Betul. Bu Pauline ya. Yeah. Oke, berarti berbeda-beda setiap orang. Mm-hmm. Betul. Berarti sebenarnya kalau kita lihat sangat mencolok perbedaan keinginan dan kebutuhan, iya, ya, cuma kadang apa namanya yang tidak tercover itu adalah ketika satu mendominasi keinginannya, ini bisa mendominasi. Tadi salah satu masyarakat yang sudah memberikan review begitu ya, Bukalina mengatakan kalau ternyata kebutuhan dan keinginan bisa dikombinasikan ya, kayak misalkan saya ingin butuh makan tapi maunya ayam goreng, jadi itu balance gitu, Bukalina. Nah, gimana jadinya kalau keinginannya lebih mendominasi dibandingkan kebutuhan, Bu Pauline? Apa yang terjadi, Bu Pauline? Ya, ini akan mengakibatkan orang menjadi konsumtif. Oh, salah balik satunya ke yang awal tadi, iya, ya, Bu Pauline. Iya, konsumtif. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, orang menjadi konsumtif. Kemudian orang menjadi pingin berperan sebagai si A, si B, si C, seperti tadi, di luar, kan? Di luar kemampuan. Di luar kemampuannya, gitu ya. Ya. Begitu mengidolakan tokoh atau siapapun yang menjadi kesenangan dia, ya apapun yang dia pakai, apapun ini, walaupun bertentangan dengan diri sendiri. Rambutnya kayaknya dipotong cepat, ya udah aku sama aja deh, juga sama itu. Rambutnya diwarnai seperti itu, aku juga sama ikutan, gitu. Padahal mungkin dalam hati merasa, kok ya aneh ya, kayak gitu ya, mungkin ya. Betul. Tetapi karena apa, wants-nya itu lebih besar, gitu, akhirnya dia memenuhi keinginan itu. Berarti itu. Nah, kalau tadi kita balik lagi ke yang kebutuhan Maslow, Bu Pauline. Tadi ada fisik, kemudian ada rasa aman, rasa cinta, self-esteem, hingga aktualisasi diri. Nah, yang untuk memenuhi sampai ke aktualisasi diri dan sebagainya itu, kita harus berurutankah, Bu Pauline, dalam memenuhinya? Memang apakah harus fisiknya dulu, baru kemudian rasa aman dan sebagainya, atau boleh loncat-loncat, Bu Pauline?
Memang sebaiknya begitu ya, Nitya. Mm-hmm. Jadi kebutuhan-kebutuhan tadi sesuai dengan level-levelnya. Mm-hmm. Jadi dari kebutuhan dasar, kemudian di atasnya lagi rasa aman, kemudian sosialisasi dan seterusnya. Karena ini juga kan satu penelitian ya. Jadi Maslow ini sudah meneliti lalu membuat teori seperti ini juga mungkin tidak sembarangan juga. Betul, gitu ya. Tidak. Nah, diharapkan juga manusia bisa melewati ini setahap demi setahap seperti level-level yang sudah diberikan. Betul. Ya. Fisik, penuhi fisik dulu, ya. Kemudian rasa aman, cinta, baru kemudian bisa self-esteem dan hingga aktualisasi diri. Betul. Begitu ya, Pauline, ya. Karena kalau ada yang kosong atau tidak terpenuhi kebutuhannya, ini sepertinya rasanya ada yang kosong gitu ya, Nitya. Baik. Jadi kurang percaya diri untuk meningkat, untuk naik ke level berikutnya. Baiklah, Bu Pauline, sebelum kita lanjut, Bu Pauline, kita ada satu pertanyaan. Ini sudah disiapkan dan masih dari masyarakat juga. Okay. Ada pertanyaan untuk Bu Pauline yang perlu kita bahas. Mungkin nanti kita akan bahas yang selanjutnya, Bu Pauline. Dan kita akan dengarkan dulu pertanyaan dari masyarakat terkait dengan topik kita hari ini, keinginan versus kebutuhan berikut ini. Ya, saya dengan Gek Sri, saya mau tanya, apa yang membedakan antara keinginan dengan kebutuhan? Karena seringkali keinginan saya adalah menjadi suatu kebutuhan. Terima kasih. Oke, bagaimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan? Karena kadang-kadang kebutuhan dan keinginan itu hampir mirip begitu, Bu Pauline. Ya? Oke, gitu pertanyaannya nih, Bu Pauline. Kalau tadi kita sudah menjelaskan mungkin secara spesifik terkait dengan perbedaan mendasar ya, kalau needs itu seperti ini, kemudian kalau wants itu seperti ini. Dan tadi pertanyaan adalah gimana kalau itu terjadi karena biasanya kita tidak bisa membedakan ya, karena keinginan rasanya seperti kebutuhan gitu ya. Atau kebutuhan, kayaknya ini cuma keinginan dan sebagainya, jadi lebih ke sana. Tapi kita akan jawab di segmen selanjutnya ya, Bu Pauline ya. Kita akan tahan dulu, nanti kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa itu di segmen satu ini. Dan terakhir, Bu Pauline, sebelum kita tutup segmen ini, Bu Pauline, kenapa ada individu yang kemudian tidak bisa mengendalikan keinginannya, Bu Pauline, sehingga muncul sifat konsumtif itu? Ya, itu bisa jadi karena dia mungkin juga jadi punya masalah ya dalam kehidupannya. Bisa jadi itu satu pelampiasan dari masalah yang dihadapi. Ya, mungkin dia juga lagi stres atau apapun, lalu ya keinginannya melebihi menjadi kebutuhan ya, melebihi batas dari kebutuhannya. Jadi dia memborong makanan, mungkin jadi konsumtif dan sebagainya. Satu lagi juga mungkin ada kekhawatiran seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, di awalnya. Yang kita rasakan di awal-awal pandemi. Iya, betul-betul. Dan mungkin saja karena tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, seperti pertanyaan masyarakat. Betul. Untuk itu kita akan langsung jawab, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Dan kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Bu Pauline. Dan saudara, setelah ini kita akan masih membahas kira-kira bagaimana sih cara kita untuk bisa benar-benar membedakan kebutuhan dan juga keinginan kita. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa barusan, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapi Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.